ulama kata siqah. Maknanya dia tu sendiri diterima umum oleh ulama sebagai perawi yang dhaif. Tetapi kalau riwayat dia hak dia ambil daripada, tapi riwayat dia kena tengok dulu. Dia tu sendiri dhaif. Tetapi riwayat dia kena tengok. Tengok macam mana? Kalau riwayat dia hak dia ambil daripada ayah dia seperti dalam hadis kita baca ni, maka hak tu khilaf ulama pula. Ada ulama kata boleh terima, ada ulama kata tak boleh terima. Gitu. Tapi kata Imam Abu Daud lagi, dia kata secara umumnya riwayat Amr bin Shu'aib dia ambil daripada ayah dia dan daripada datuk dia umumnya adalah daif. Jadi maknanya lebih ramai yang mengatakan daif lah. Maka Amr bin Shu'aib ini dia jadi kedudukan dia jatuh. Jadi hadis riwayat dia tu tidak kuat kalau bercanggah, kalau berbanding dengan hadis-hadis lain. Gitu. Begitulah kedudukan hadis ni. Jadi maknanya hadis ni hadis daif. Kesimpulannya hadis ni hadis daif. Baik. Perkara yang kedua yang kita boleh bincang daripada hadis ni. Dalam hadis ni Nabi SAW sebut kepada rajulan, semua anggota-anggota hak basuh tu, hak melibatkan basuh tu tiga kali. Basapu kepala tidak disebut berapa kali. Jadi dasarkan kepada hadis-hadis sebelum, bila sapu kepala tidak disebut adat, tidak disebut bilangan, ini menunjukkan bahawa basuh kepala ni ma'ruf di kalangan sahabat adalah sekali. Begitu juga basuh sapu telinga. Mana sekali juga sebab tidak disebut tidak disebut bilangan. Mana sapu kepala dengan telinga sebabnya dia buat sekali. Sapu kepala tu sekali lalu dengan telinga. Jadi sekali saja buat. Yang ketiga, apa maksud Nabi kata sesiapa yang buat lebih daripada yang aku tunjuk ni ataupun mengurangkan daripada yang aku tunjuk ni, maka dia telah melakukan keburukan dan kezaliman. Apa maksud dia? Ada sebahagian ulama menyebutkan sesiapa yang melebihkan atau mengurangkan, maka dia telah asaa melakukan keburukan. Keburukan yang dimaksudkan di sini adalah kerana meninggalkan sunnah Nabi. Jadi hak Nabi buat itu adalah sunnah. Jadi bila dia tinggal, maka dia telah memburukkan amalan dia. Apa maksud dia telah melakukan kezaliman? Kezaliman di sini dengan erti kezaliman kerana dia telah menyanggahi sunnah. Itu mengikut sebahagian ulama. Ataupun ada juga ulama berpendapat bahawa yang dimaksudkan asa'a dan zalama ni li'annahu at'aba nafsahu fima zada ala thalathah min ghairi husuli thawabillahu au li'annahu atlafal ma'a bila fa'idatin. Yang dimaksudkan dia memburukkan dan menzalimi, yang dimaksudkan dalam hadis tu kerana dia telah memenatkan diri dia dengan membuat lebih daripada tiga kali. Tanpa boleh pahala, tak boleh pahala pun. Sebab hak boleh pahala ni sekat tiga kali. Bila buat lebih pada tu, tak boleh pahala. Penat tu ada, pahala tak boleh. Ataupun kerana dia telah atlafal ma' bila faedah, dia telah menghabiskan air tanpa faedah. Jadi maknanya daripada hak ni kita faham bahawa seseorang yang buat tak serupa dengan Nabi ni, sebenarnya dia telah melakukan kezaliman terhadap diri dia sendiri. Itu dari segi makna asa'a wa zalama. Agak kita sesat dah bermula hadis ni, kita tak pakai dah. Sebab hadis ni dhaif. Gitu. Gitulah secara ringkasnya. Kalau tidak panjang lagi dia sebut tu. Cuma ana sebut gitulah secara ringkasnya. Baik, bab yang ke-52. Bab yang ke-52. Hak sat ni babul wudu salasan. Hak ni pula babul wudu marratain. Bab yang ke-52 ni babul wudu marratain. Bab berwuduk dua kali. Ada juga. Setara mana hadis ni? Tak tahu ni tak? Cuba kita tengok. Hadis yang ke-136. Wabihi qala haddathana Muhammad ibn al-Ala qala haddathana Zaid ya'ni ibn al-Hubab qala haddathana Abdurrahman ibn Thawban
Qala hadathana Abdullah ibn al-Fadl al-Hashimi anil A'rash an Abi Hurairah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marratain. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan, ana baca semua lah ni ya. Imam Abu Daud telah meriwayatkan, Muhammad bin Alaq telah menceritakan kepada kami, Zaid yakni Abul Hubab telah meriwayatkan kepada kami, Abdurrahman bin Thauban telah meriwayatkan kepada kami, Abdullah bin Fadl al-Hashimi telah meriwayatkan kepada kami daripada A'rash, daripada Abi Hurairah, bahawa Nabi SAW telah berwudu dua kali. Khosan ini tiga kali. Ini dua kali. Yang dimaksudkan dengan babun fil wudu marratain, bab berkenaan wudu dua kali yang dimaksudkan di sini adalah basuh anggota wudu dua kali. Maksud dua kali itu makna basuh anggota wudu dua kali, bukan sapu. Marratain ini maknanya berkenaan dengan basuh dua kali, bukan sapu dua kali. Kenapa ya? Tajuk ni berkaitan dengan basuh. Tajuk ni berkaitan dengan basuh kan? Berkaitan dengan basuh. Bukan berkaitan dengan sapu, tidak. Bukan berkaitan dengan sapu. Jadi dalam hadis ini diceritakan daripada Abu Hurairah bahawa Nabi berwudu dua kali. Bagaimana kedudukan hadis ini? Cuba kita tengok ya, kerana hadis ini sebenarnya ada perawi beberapa orang. Perawi dia tu adalah daif perawi. Kena ingatlah kenapa hal lah, walaupun dalam hadis yang ke-51 tadi kita sebut hadis tu daif, tapi hadis lain ada yang tidak daif. Kita jumpa dah sebelum ni banyak hadis yang menyebutkan basuh tu tiga kali. Kalau hadis ini daif pun, hadis yang ke-135 ni daif, tapi banyak lagi hadis lain yang sahih berkenaan dengan basuh tiga kali. Imam Abu Daud, tujuan Imam Abu Daud sebut ni adalah untuk menceritakan hadis ni daif. Hadis lain tak daif. Bukan bermakna bila hadis itu daif maka tak ada lah basuh tiga kali. Tak. Basuh tiga kali itu sabit berdasarkan banyak lagi hadis lainnya. Cuma hadis Amr bin Shu'aib ini, hak ni sahaja yang dipertikaikan. Kerana kepribadian Amr bin Shu'aib itu yang disenaraikan sebagai perawi daif. Baik, dalam hadis ini cuba kita berkenalan dengan Zaid, iaitu Ibnul Hubab. Zaid Ibnul Hubab, siapa dia? Dia ni orang Kufah, asal daripada Khurasan. Zaid ni ataupun disebut Ibnul Hubab, dia ni asal daripada Kufah. Tapi dia ni orang Kufah, tapi asal dia sebenarnya daripada Khurasan. Khurasan ni mana? Wilayah Suria, apa ni, Rusia. Khurasan. Dia telah berkelana dengan tujuan mencari ilmu. Dia telah dapat banyak ilmu dalam perjalanan dia, dalam musafir dia. Dia tinggal di Kufah. Jadi ulama kata dia ni orang thiqah lah. Demikian juga kata Uthman daripada Ibnu Ma'in. Abu Hatim kata dia ni saduq, orang molek, dia ni salih. Kata Imam Abu Daud, ni kita perlu kita tahu. Kata Imam Abu Daud, saya dengar Ahmad berkata. Ahmad ni siapa dia? Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Abu Daud, saya telah dengar Imam Ahmad berkata, Zaid bin Hubab ini, Ibnul Hubab ini ataupun Zaid ini, dia ni seorang yang benar, saduq benar dia, tapi dia banyak tersalah lah dalam riwayat. Seperti kita juh tapi salah. Salah, tersalah ni bergantung kepada ingatan.
Maknanya orang salah ni ingat dia tu bercelaru tu. Ingat dia tu tidak kukuh tu. Dia ni orang molek. Kata Zaid, kata Imam Ahmad mengikut kata Abu Daud, dia kata dia ni orang molek. Orang benar, tidak pendusta, tapi banyak tersalah dalam meriwayatkan hadis. Kata Mufaddal bin Ghassan Al-Ghilabi daripada Ibnu Ma'in, dia kata Zaid ini dia ada melakukan pembalikan hadis Thawri. Hadis Thawri riwayat gini, jadi balik dia riwayat. Ha, dia panggil hadis maklub, dia panggil. Hadis maklub, hadis balik pahit. tidak nasi saja maklub ni. No. Dia ada juga hadis maklub balik. Oh, toka, dia ada istilah khusus lah tu. Ana minta rujuk dalam kitab, dalam kitab usul hadis, apa hadis maklub ini. Tapi dia ni tak ada apa-apa dia ni. Makna tidaklah kata dia ni orang khianat, bohong, tak ada. Sebab tu Ibn Hibban kata dia ni orang thiqah, cuma dia banyak tersalah. No, ana kelemahan manusia, okay? Gitu. Dan kata Ibn Hibban lagi, dia tersalah, dia ni banyak tersalah. Tetapi hadis dia ni muktabar apabila ramai orang-orang hak sahur, orang-orang hak sahur riwayat daripada dia. Makna dia ni dari segi peribadi tak kuat, tapi dia jadi kuat bila ada sokongan daripada perawi-perawi lain. Ni Zaid Ibn al-Hubab ini. Tetapi kalau riwayat-riwayat dia, kalau riwayat-riwayat dia hak dia ambil daripada orang yang tidak dikenal pasti. Apa ni, Zaid Ibn al-Hubab ni kalau dia riwayat daripada orang yang terkenal sebagai orang thiqah, orang soleh, maka hadis dia tu diterima. Tetapi kalau dia riwayat daripada orang-orang yang tidak dikenali, orang-orang majhulul hal, dia ambil daripada perawi yang majhul, maka hadis tu orang panggil hadis mungkar. Jadi mungkar hadis itu. Ni kata siapa dia ni? Kata Ibn Hibban. Ramai juga ulama kata dia ni memang sikah dia ni. Dia ni orang bagus, cuma dia tersalah. Gitu. Baik, tak apalah tu. Tu berkenaan dengan Zaid, berkenaan dengan Zaid. Cuba kita tengok perawi lain pula macam mana. Perawi lain, maknanya cara kita nak terima tak terima hadis ni lagu tu lah cara ulama. Ingat senang kata payah tu. Nak boleh cari maklumat tentang suara-suara perawi tu tak? Kita lah ni mudah sebab dibukukan semuanya. Ada pula dengan buku dan bentuk digital pula maklumat tu tak? Tahik saja nama, tobik berasak. No. Tahik saja nama tu tu keluar. Baik, sekarang ni kita nak berkenalan pula dengan perawi lain. Siapa dia? Abdul Rahman bin Thauban. Siapa Abdul Rahman bin Thauban? Abdul Rahman bin Thauban, Abdul Rahman bin Thauban adalah Abdul Rahman bin Thabit bin Thauban. Maknanya Thauban ini adalah datuk dia. Abdul Rahman bin Thauban, Thauban tu bukan ayah dia, datuk dia. Ayah dia sebenarnya nama Thabit. Dia dinisbahkan, kenapa dia dibinkan kepada datuk dia? Dia telah dinisbahkan kepada datuk dia, Thauban Al-Ansi. Tidak kepada ayah dia. Jadi ulama pun tak sebut kenapa berlaku begitu. Tapi Thauban tu bukan ayah dia, datuk dia. Nisbah tu dibainkan kepada datuk dia. Kata Imam Ahmad, hadis-hadis Abdul Rahman bin Thauban ni adalah hadis-hadis mungkar. Hadis mungkar ni hadis tak boleh buat hujah lah, tak boleh terima lah. Itu hadis mungkar. Hadis mungkar ni hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang mana hadis itu dia bercanggah dengan orang yang lebih sahih daripada dia, lebih siqah daripada dia, maka hadis dia terjadi mungkar. Seorang perawi meriwayatkan hadis, hadis dia itu bercanggah dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih siqah daripada dia, maka hadis itu orang panggil hadis mungkar.
Nak tahu lebih detail, sila rujuk dalam kitab usul hadis. Lebih detail lagi. Baik. Tu dia. Kata Muhammad Al-Warra, daripada Ahmad juga, daripada Imam Ahmad juga, hadis dia ni tak kuat. Hadis Abdul Rahman ni tak kuat. Ulama lain kata dia ni dhaif. Kata Ibnu Khaisamah, daripada Ibnu Ma'in, la syai'a, tak ada apa dia, mana tak kuat lah. Kata Ya'qub bin Syaibah, ulama kita berselisih pendapat tentang dia. Ada yang kata dhaif dan ada yang kata dia ni tidak dhaif. Sudut dhaif dia tu, dari aspek mana ulama kata dia tu dhaif? Dari sudut ingatan dia tidak kuat. Bukan dari sudut perangai dia molek. Sebab kita lah, ada dalam kitab juh. Kalau tak kata juh, mana dari segi akhlak tu tak ada masalah. Tapi ingatan tak kuat. Maka dalam periwayatan ni, itu dikira lemah, talih lah. Sebab riwayat ni dia bergantung pada ingatan, bergantung kepada catatan. Jadi bila ingatan tu lemah, maka dia bermasalah. Catatan tu nombor 2, ingatan. Imam Nasa'i kata dia ni dhaif. Ada sekitar, ada ketikanya dia kata tak kuat, ada ketikanya dia kata dhaif. Imam Nasa'i kata tetan ni Abdul Rahman bin Sauban ini. Ya, sebenarnya bin Thabit atau ayah dia nya Sauban ni, tok dia. Ada juga dia kata dia ni tidak thiqah. Pelbagai bentuk kata-kata Imam Nasa'i terhadap Abdul Rahman bin Sauban. Ibnu Adi kata hadis dia ni sahih molek. Dia ni seorang yang molek. Cuma hadis dia tu, tapi dia ni dhaif dari segi periwayatan. Dia tu orang molek. Kata Uthman Ad-Darimi, ambil daripada Dahim, dia ni orang siqah, cuma dia dituduh ada berfahaman qadariyah. Abdul Rahman ni dia ni orang molek siqah, tapi dia dituduh, ada orang kata dia ni ada sedikit fahaman qadariyah. Seperti Abu Hatim pun kata gitu juga. Ada juga Abu Hatim ada sebut lagi, dia kata taghayyara aqlu fi akhir, dia ni akal dia berubah jadi tak molek ketika akhir dia, mana jadi lupa, bercelaru akal dia di akhir usia dia. Kata siapa dia? Kata Abu Hatim. Walaupun hadis dia molek, sebelum dia bercelaru akal dia tu molek hadis. Gitulah. Dia ni mati pada tahun 165 Hijrah, ketika umur 90 tahun. Panjang umur dia, 90 tahun. Jadi maknanya Abdul Rahman bin Thawban ni seorang perawi yang bermasalah dari segi kredibiliti dia tu, dia tu tak kuat lah. Gitu. Jadi dalam hadis ni dua orang perawi yang dipertikaikan, Zaid bin Hubab dan Abdul Rahman bin Thawban. Maka hadis ni jadi daif. Hadis ni juga daif. Nampak mana? Baik, hadis yang ke-137. Wa bi qala hadathana Uthman bin Abi Shaybah qala hadathana Muhammad bin Bishr qala hadathana Hisham bin Sa'ad qala hadathana Zaid an Atha ibn Yasar qala hadathana qala lana tu qala lana Ibn Abbas qala lana gitu tu Ibn Abbas atuhibbuna an uriyakum kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda fada'a bi ina'in fihi ma'un faghtarafa ghurfatan bi yadihi al-yumna fatamadmada wastanshaqa thumma akhadha ukhra fajama'a biha yadayhi thumma ghasala wajhahu thumma akhadha ukhra faghasala biha yadahu al-yumna thumma akhadha ukhra faghasala biha yadahu al-yusra thumma qabada qabdatan min al-ma' thumma nafada yadahu thumma masaha biha ra'sahu wa udhunayhi thumma qabada qabdatan ukhra min al-ma' farashsha 'ala rijlihi al-yumna wa fiha an-na'lu thumma masahaha bi yadayhi yadin
fauqal qadam wa yadin tahtan na'li thumma sana'a bil yusra mithla dhalik. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan, Uthman bin Abi Shaybah telah meriwayatkan kepada kita, Muhammad bin Bish telah meriwayatkan kepada kita, Hisham bin Sa'ad telah meriwayatkan kepada kita, Zaid telah meriwayatkan kepada kita dari Atta' bin Yasad. Kata Atta' bin Yasad, Ibnu Abbas telah berkata kepada kami, mahukah kamu saya tunjukkan kepada kamu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu? Maka Ibnu Abbas meminta supaya dibawakan bekas yang ada air di dalamnya. Lalu ia mencurahkan faghtarafa ghurfatan biyadihi. Maka dia curahkan guna tangan kiri, faghtarafa ghurfatan biyadihi al-yumna, apa ni guna tangan kiri lah ni, apa kita panggil ni, ambil je curah atas tangan kanan ni, curah atas tangan kanan, gitu. Itu faghtarafa ghurfatan, curah ni mana tangan tu dia buat gitu, dia panggil iqtarafa ghurfatan biyadihi al-yumna.